Berikut update klasemen, top skor dan jadwal UEFA Nations League di matchday ketiga. Di Liga A Grup 1, Denmark berada di puncak klasemen dengan 6 poin disusul Austria pada posisi kedua. Prancis dan Kroasia di posisi 3 dan 4 setelah laga kemarin imbang. Sedangkan di Liga A Grup 2, Portugal puncaki klasemen disusul Ceko di posisi kedua. Meskipun poinnya sama, kedua tim terpaut selisih gol saja. Spanyol di posisi 3 sedangkan Swiss di dasar klasemen. Di Liga A Grup 3, Italia langsung naik di puncak klasemen Grup 3 setelah mengalahkan Hungaria. Sedangkan Hungaria sendiri harus puas di posisi kedua disusul Jerman dan Inggris. Berikut top skor UEFA Nations League 2022 di pekan kedua. Erling Haaland Norwegia dan Serdar Dursun dari Turki mengoleksi 3 gol. Abat Aimbetov Kazakhstan, Anastasios Bakasetas Yunani, Andreas Cornelius Denmark, Cristiano Ronaldo Portugal, Daniel Sinani Luksemburg, Jan Kuta Ceko, Joel Pohjanpalo Finlandia, Ica Kvaratskhelia Georgia, Lorenzo Pellegrini Italia, Memphis Depay Belanda, Robert Ulbrichis Latvia, Small Preveljak Bosnia dan Herzegovina, dan Valeri Kasaishvili Georgia, masing-masing mengoleksi 2 gol. Berikut jadwal UEFA Nations League Matchday 3. Pada hari Jumat tanggal 10 Juni tahun 2022, pukul 1.45 waktu Indonesia Barat ada pertandingan Makedonia Utara vs Georgia, Malta vs Estonia, Gibraltar vs Bulgaria, Kosovo vs Irlandia Utara, Swiss vs Spanyol, Yunani vs Siprus, Norwegia vs Slovenia, Portugal vs Ceko, Swedia vs Serbia. Sedangkan pukul 23 waktu Indonesia Barat ada pertandingan Moldova vs Latvia dan Azerbaijan vs Slovakia. Sedangkan di Sabtu tanggal 11 Juni tahun 2022, pukul 1.45 waktu Indonesia Barat ada pertandingan Austria vs Prancis, Andorra vs Liechtenstein, Denmark vs Kroasia, Albania vs Israel, Belarusia vs Kazakhstan. Di pukul 20 waktu Indonesia Barat ada pertandingan Ukraina vs Armenia. Dilanjutkan pada pukul 23 waktu Indonesia Barat ada pertandingan Faroe vs Lithuania, Irlandia vs Skotlandia. Dilanjutkan pada Minggu tanggal 12 Juni tahun 2022. Pada pukul 1.45 waktu Indonesia Barat ada pertandingan Inggris vs Italia, Belanda vs Polandia, Rumania vs Finlandia, Luksemburg vs Turki, Montenegro vs Bosnia Herzegovina, Hungaria vs Jerman, Wales vs Belgia. Demikianlah informasi yang saya sajikan kali ini. Terima kasih.